tolong siapkan dari sekarang. Karena kalau sudah meninggal, Anda gak bisa dapatkan itu lagi. Ya, saya punya seorang ibu, tapi saya sudah tidak bisa mendapati ayah saya. Ketika kita ingin memberikan sesuatu, orangnya sudah gak ada, Pak. Gak ada. Saya bisa gandeng tangan ibu saya saat berada di Masjidil Haram. Saya gandeng tangannya, turun saat sa'i. Saya bayangkan bagaimana Hajar kemudian memberikan kebaikan alaihissalam untuk Ismail alaihissalam. Saya gandeng tangan ibu saya. Saya minta kepada Allah. Saya bayangkan bagaimana kerja kerasnya, keringatnya, darahnya, segalanya. Saya minta. Tapi tangan kiri ini gak bisa genggam siapapun. Karena ayah saya sudah gak ada. Antum mesti punya ayah, teman-teman. Kenapa antum sia-siakan? Karena masih ada ibu. Di sepanjang Anda bisa berimpak, berikan yang terbaik. Mungkin memang orang tua gak pernah minta, tapi kadang-kadang gesturnya menuntut Anda memberikan sesuatu. Saya sampaikanlah kebaikan-kebaikan. Kalau sudah gak ada, Anda berikan doa terbaik. Anda bisa bersedekah atas namanya.